Sosok Aib kini dicari-cari netizen. Usai Peggy Setiawan bebas dari penjara karena dinyatakan tak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan Aiblah orang yang menunjuk Peggy berada di lokasi kejadian 2016 lalu. Kini semua mata tertuju pada Aib, termasuk wajahnya tanpa masker. Setiap tampil di media atau TV, Aib selalu memakai masker. Wajah asli Aib beredar di channel YouTube menguak fakta satu. Video itu memperlihatkan diduga potret Aib tanpa masker, disertai sejumlah keterangan terkait sosoknya. Aib diketahui memiliki nama panggilan Aib alias Abi. Yang menghebohkan, Aib diduga anggota geng motor, sebab dalam video itu tampak sejumlah fotonya tengah mengenakan jaket bertuliskan XTC. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.